What's up bro? Balik lagi di channel gua. Di video kali ini seperti biasa, lagi-lagi dan lagi video eksklusif konten. Ya, seperti biasa, eksklusif konten gua akan mereview gear atau gitar yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Kali ini ada Squire Affinity Fiesta Red. Udah laku kemana Bang Andi? Ke Tebet untuk Dimas di Jaksel. Oke, jadi udah laku ke Dimas Tebet, Jakarta Selatan. Tapi seperti biasa, sebelum kirim, bukan Bang Bong Musik Bekasi namanya kalau kita nggak cek dulu dan pastiin aman dan siap pakai. Ini juga gitar udah diganti senar baru ya sama Bang L nih. Udah digantiin senar baru, senar original. Dan yang beli request ukuran 010. Jadi kita udah ganti, udah kita set up, kita tes dulu nih sebelum kita kirim. Jadi abis video ini kita shoot, mau digojekin nih kita langsung. Oke, jadi Affinity Stratocaster Squire warnanya Fiesta Red. Emang jarang banget sih Fiesta Red nih. Gitarnya overall aman, ada sedikit ding nih di sini nih. Tapi fungsionalnya, fretnya masih gemuk, aman banget. Dengan rosewood fingerboard, maple neck, dia masih pakai kayu alder ya. Oke, langsung aja tanpa banyak berbasa-basi, kita review aja langsung nih kayak gimana soundnya dan kita pastiin aman dan siap pakai ya. Oh, kali ini gua pakai ampli Fender Blues Junior. Gua todong pakai mic Shure SM57. Gua direct ke mixer. Jadi sekarang gua pakai mixer mixer Tascam 16 ya dia. Iya, betul. Terus gua rekam pakai DAW apa di Studio One. Oke, jadi kita pakai Studio One. Langsung aja ya, kita review kayak gimana suaranya. Ini dari pick up neck clean sound. Ini agak nge-break up ya, soalnya gua emang ngambil sound drive dan sound clean-nya pakai Fender Blues Junior ini. Ini dari neck ya. Oke, ini ke pick up middle and neck. Kita naikin reverb dikit biar asoy kayaknya. Dan ini di middle-nya. Middle and bridge. Thank you.
Dan terakhir di bridge-nya. Jadi gitar ini udah di set up dan diganti senar baru, dipastiin aman. Dan kalau gitar udah di set up itu beda banget bro, rasanya lebih asoy geboy. Sekarang kita kasih drive dikit ya, gue nge-break up jatuhnya, gue nge-break up, gue nge-crank. Jadi gue naikin nih volumenya sampai mentok, masternya gue kurangin dikit. Emang ampli tabung itu beda banget bro. Dari neck ya. Middle-nya. Middle and bridge. Pastiin aman dan siap pakai ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bang Dimas di Tebet ya. Iya betul. Tebet Jakarta Selatan udah order gitar ini. Dan teman-teman sekali lagi nih, buat teman-teman yang mau cari-cari gitar, bisa langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Karena status ready stocknya ada semua di situ. Keterangan harga, barang, dan model-model lainnya. Dan gak lupa kita baru rilis kaos. Jadi buat teman-teman yang mau beli kaos nih, ini kita baru rilis kaos Bang Bong Musik Bekasi. Keren banget desainnya, ini bagian depan dan ini bagian belakangnya. Dan kaos ini limited ya, kita nggak stok banyak. Jadi kalau setiap bulan kita beda desain. Kalau desain ini udah habis, kita nggak akan cetak lagi. Thank you. Dan sekali lagi terima kasih untuk belanja gitar di sini, udah percaya belanja di Bang Bong Musik Bekasi dan dipastiin aman dan siap pakai. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar pergitaran nih,
nanya apapun itu atau minta di review gear, gitar, pedal, apapun itu yang ready stock di Bambu Musik Bekasi, boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Thank you.